Ya, terima kasih. Kalau kawan-kawan hari ini kami dari Kabupaten Medan sudah mendaftarkan bakal calon legislatif sebanyak 50 orang yang akan bertarung di DPRD Kota Medan melalui dari satu partai yang ada di lima. Tentunya bakal calon legislatif kami diisi oleh berbagai campuran yang ada yang senior, ada yang milenial dan sebagainya. Berharap target kami ke depan melalui salah satu pimpinan di DPRD Medan bisa tercapai. Amin. Target kita, Pak? Ya, 6. Yang kita dapatkan ada berapa bacal, Pak? 50. Ya, kita dapatkan 50 bakal calon legislatif. Kemudian keterwakilan perempuan 30%. Dan kita punya semua dan ini sudah diterima oleh KPU. Sudah memenuhi syarat-syaratan 100%. Ada juga milenial tadi ada berapa persen, Pak? Ya, untuk milenial ada berapa? Hampir 60% lebih yang diisi oleh kaum milenial. Tentunya alasannya kenapa, Bang? Alasannya? Ya, kita berharap bahwa kaum milenial itu kan masih punya pemikiran-pemikiran yang fresh, yang bisa membangun daerah ini, kemudian bisa menyelesaikan partai. Salah satu kaum milenial itu adalah yang paling hadir di sini, Bung Eko. Beliau saat ini masih terdaftar sebagai anggota DPRD Tanah Karo dari Hanura. Sekarang kita transfer ke Medan untuk memperkuat Kota Medan. Untuk dapilnya sendiri, Bang? Jalan dari dapil 5. Dapil 5 Medan Tuntungan, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Johor. Medan Tuntungan, Sunggal, Selayar, Johor, Kolonia, sama Minggu. Untuk dua calon incumbent, ada perubahan tidak? Tidak, kami tetap di dapil. Bu Dantes, kami harapkan masih bisa mendulang suara di sana, dan kita berharap Bu Dantes bisa membawa satu kursi, jadi tidak satu kursi, tapi bisa dua kursi di daerah. Amin. Terima kasih, demikian. Siapa yang mau?